Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Hari ni kita nak cerita mengenai ini luahan hati Syamsul istimewa buat bakal bekas isteri sebelum ke mahkamah hari ini. Ya Allah, sebabnya kalau anda nak tahu apakah luahan hati Syamsul ini, jom sama-sama kita zas video ni. Allahu, sebab dan sedihnya ya bila membacanya. Katanya Syamsul terpaksa akur dan redha dengan keputusan Puteri Sarah kerana dengan keputusan itu tidak lagi akan menyakiti hati Puteri Sarah. Dan Syamsul redha walaupun perih dan sakit untuk Syamsul terima begitu banyak kenangan yang dilalui bersama. Walaupun Sarah sudah move on, tapi ada yang masih melekat di hati Syamsul sampai bila-bila. Ya Allah, sedih ya bila kita membaca luahan hatinya. Apapun, ini adalah ketentuan daripada Allah. Kita kena redha. Dan kepada Puteri Sarah dan Syamsul, kita ucapkan semoga berjaya dan dipermudahkan hari ini. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan kedekut, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.